Tunggu. Emak enggak lama. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maeros, Mak. Iya. Kamu kalau mau ke musola, musola aja. Biar nanti emak yang temuin Cik Eros. Iya, Mak. Ampun, Cik Eros mau apa sih? Mau zuhur, bukannya siap-siap sholat. Mak. Ceng. Cuk. Nah, Ceng. Mak. Mak, punten, Mak. Aceng teh mau langsung ke musola. Iya, Ceng. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk, kapan datang? Tadi pagi, Mak. Oh. Mama kamu bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mak. Alhamdulillah. Cuk, punten ada apa? Kamu tahu tidak kelakuannya Apip? Tapi kenapa? Susah sekali dikasih taunya. Bengek-bengek mau jadi playboy. Maaf, Ce, ini ada apa? Tuh kan benar dugaan saya. Pasti kamu tidak tahu kelakuan Apip, Pak. Astagfirullahaladzim, Apip, Ce. Iya, Apip. Ampun ini Apip, mau minta diunyeng-unyeng dia. Pantas aja tadi ketemu saya dia teh ketakutan. Dia pasti takut, Ha. Kamu tegur dia. Kalau enggak nanti keterusan. Iya, Ce, nanti saya tegur dia. Kamu mau bicara apa lagi, Ha? Saya? Iya, kamu. Kalau enggak saya pulang. Sudah mau zuhur, Ha. Tapi kamu masih ngajak ngobrol terus. Cuk, antar Mak pulang. Iya, Mak. Mak, cuci teh duluan. Iya, Cuk. Suha, kasih pelajaran ke Apip. Iya, Cuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Cuk. Iya, Mak. Udah, Mak. Udah, jalan. Ampun ini Apip, masih aja ngomong ke orang-orang kalau saya ini calonnya. Ih, awas kamu. Tenang, Jun. Nanti Tatang yang urus. Urus apa? Sidang skripsinya, tuh, Jun. Iki ngomong apa? Wah. Keren ini, main opo-opoan lagi, Jun. Kalau main opo-opoan, Tatang mau. Tapi kalau main gemblung-gemblungan, jangan, Jun. Tatang kan sekarang sudah jadi dosen. Pak Tatang SE. Saya ini bingung. Orang-orang nuduh saya itu bohong soal Lilis. Celilis? Iya. Ampun ini, Juni. Kenapa nggak bilang sama Tatang kalau Celilis juga mau sidang skripsi? Sok, atuh. Kamu telpon Celilis, kapan mau sidangnya? Bisa-bisa saya ketularan stres ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jun. Juni. Juni. Jangan pergi dulu atuh, Jun. Telepon Celilis dulu. Juni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rod. Siap, Pak Ustadz RW. Cari Amin. Punten, Pak Ustadz RW. Saya apa Adunnya? Nama kamu Irod apa Adun? Irod, Pak Ustadz RW. Yang saya suruh tadi Irod apa Adun? Irod, Pak Ustadz RW. Ya sudah, sana. Kalau disuruh main nyiri-nyirian aja. Siap, Ustadz RW. Jangan kembali kalau belum ketemu.
Siap Ustaz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebiasaan. Kamu cari Yuyun. Punten Pak Ustadz RW, tadi teh kenapa tidak sekalian aja? Cari Yuyun! Siap Pak Ustadz RW! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mah gak ngider, ini namanya Neni. Neni ngider, Bi. Ngider kok gak habis? Tuh, Ica, habis. Tapi kan Neni, kamu tuh ya, baru dilamar sama Pedro aja udah males-malesan kerjanya. Bibi tahu nih, pasti kamu udah ngarep dinikahin Pedro kan, biar kamu bisa keluar dari rumah ini terus kamu gak jualan bolu lagi, ya kan? Kalau emang kamu keluar dari rumah ini, sok keluar aja, gak usah nunggu dinikahin sama Pedro. Bi, tadi bolu Ica diborong sama Kang Syafei, Bi. Kenapa gak suruh borong bolunya Neni sekali ya? Tadi Kang Syafei buru-buru, Bi. Besok-besok, kalau Syafei borong bolu kamu, suruh sekalian borong bolunya Neni. Iya, Bi. Awas kalau enggak. Kapan Kang Syafei borong bolu kamu? Nen, Ici teh bilang kayak gitu biar kamu gak dimarahin Bibi. Udah, yuk ke belakang. Cia, makasih ya. Sama-sama, Neni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cu, kamu kok baru pulang? Papa sudah nunggu kamu dari tadi. Papa teh ngapain di sini? Ya Allah ya Rabbi Karim. Cu, kamu masih begitu aja sama papa. Papa ini papa kandung kamu. Tuh, papa masakin khusus buat kamu. Sok, ayo makan. Papa teh jangan bikin riwuh di Ciraos. Nanti teh yang malu teh cucu. Ya Allah ya Rabbi Karim, cu. Mana ada seorang papa yang mau bikin malu anaknya? Tidak mungkin, Ratu. Sudah, sok. Ayo makan. Papa kangen sama kamu. Jangan melihat begitu, Ratu. Pak Mali, sok, dimakan. Mau nyendok sendiri apa disendokin? Ini ada telur, ada daging, ada ikan ini mah. Ah, sayur jangan lupa, itu bagus buat kesehatan. Ayo Neng, kita makan yuk. Ayo, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo atuh Neng. Oh ya Neng, ngomong-ngomong bagaimana hasil penjualan tanah? Apa mama kamu kasih bagian sama papa? Ah tapi sudah, ayo makan. Sok, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Barbara, bisa melihat sesuatu di luar nalar manusia. Dan berita tentang itu sudah menyebar ke seluruh Ciraos. Ya Allah. Terus, ah? Pak Ustadz meminta untuk memantau Barbara secara ketat. A'a suruh bantuin. Ya.
Cep. Bu Yola. Kok Bu Yola sih, Nek? Iya. Pasti suruh jagain Bu Yola, kan? Barbara, Neng. Barbara. Sini, Neng. Barbara kenapa, Pak? Barbara bisa melihat apa yang akan terjadi. Jadi Barbara bukan lagi menjadi bom waktu. Tapi Barbara bisa merusak akidah orang-orang di Ciraos nih. Mengerikan, mengerikan. Biasa aja kali bicaranya, ah. Nggak usah lebay begitu. Ah, serius ini, Nek? Ini perkara besar. Masalah akidah ini. Akidah. Ya udah, ini lauknya mau pakai apa? Telur, telur pedas. Telur, Nek.